السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kamu beragama Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beri keizinan sekali lagi pada kita pada tengah hari ini untuk sama-sama kita meneruskan siri-siri kuliah zuhur kita. Dan seperti biasa kita menggunakan kitab Al-Mau'izah fil Ahadis Al-Kursiyah ataupun nasihat dan bimbingan hadis kursi, himpunan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Baik, sebelum tu minta maaf suara tak berapa nak cantik sikit. Dan sebenarnya balik daripada Mekah semalam, keluar daripada Mekah 7 petang kan, 7 petang, kemudian melepah ke KLIA pukul 7 pagi. Semalaman tak tidur. Itu yang rasa macam tersemur sikit. Baik. Okay, kita masih lagi membincangkan pada hadis yang ke-24, tak silap saya, ada ke je? Ya. 24, 25. Kalau ikut, ha? 24, 24 ujung sekali tu. Akhir sekali kan. Baik, sebelum tu kita tengok hadis ni dulu. Muka surat 63, baris yang kedua daripada bawah. Baris yang kedua daripada bawah. Baik, yaqulullahu ta'ala ya bani Adam wa man ghadda 'ainahu an maharimi amantuhu min nirani fa ana rabbu faghfiruni wa anan mun'imu fashkuruni wa ana wa anal hafizu fahfuzuni wa anan nasiru fansuruni wa anal wa anal ghafiru fastaghfiruni wa anal mukr sudun faqsuduni wa anal mu'ti fas'aluni wa anal mu'budun fa'buduni wa anal alimu fad'u hazaruni au kama qal. Baik, dalam hadis kursi ini Allah Ta'ala berfirman, tengok muka surat 63 bawah sekali dulu. Firman Allah Ta'ala, dan sesiapa yang memelihara matanya daripada melihat yang kuharamkan, selamatlah ia daripada nerakaku. Akulah Tuhan yang sebenarnya. Oleh itu, kenalilah aku. Akulah yang memberi kesenangan. Oleh itu, bersyukurlah kepadaku. Akulah yang memeliharanya. Oleh itu, peliharalah hak-hakku. Akulah si penolong. Oleh itu, tolonglah aku. Akulah yang maha mengampuni. Oleh itu, mintalah ampun kepadaku. Akulah tujuan. Oleh itu, arahkanlah perjalananmu kepadaku. Akulah yang maha memberi. Oleh itu, mohonlah kepadaku. Akulah yang patut disembah. Maka menyembahlah kamu kepadaku. Akulah yang maha tahu. Dari itu berwaspada dan berhati-hati terhadapku. Berhati-hatilah kamu terhadapku. Baik, di antara perkara yang jadi intipati hadis yang kita baca ni, yang pertama Allah Ta'ala sebut, barang siapa yang memelihara matanya daripada yang kuharamkan. Dan kita ingat balik kan cerita seorang sahabat Nabi, kan, yang mana dia ni seorang penggali kubur orang Ansar. Berlaku kejadian ini di Madinah. Ada kisah ni dalam kitab Riyadhus Salihin ada. Riyadhus Salihin ni kitab yang ditulis ataupun dikumpulkan hadis-hadis oleh Imam An-Nawawi.
Dan kisah seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang pun ada. Dan salah satu kisah dia, kisah seorang penggali kubur daripada bangsa Ansar. Ansar ni mana dia? Orang Madinah lah. Dan dia ni tiap-tiap kali gali kubur selesai, selesai kebumikan jenazah. Dan kemudian satu hari dia diminta menggali kubur mayat seorang anak gadis di Madinah. Kan? Jadi bila dia gali kubur, kemudian bila datang jenazah tersebut, bila nak dikebumikan, kan jenazah tuan-tuan bisa tengok kan, orang kebumikan jenazah, sebelum dikebumikan kan dibuka dulu muka. Kan? Muka dibuka. Tak, tuan-tuan tak bisa tengok. Kan kita jarang pergi tengok jenazah ni kan. Dan pergi tengok dibuka, buka muka, kemudian baru di tanam. Jadi bila pemuda ni kerja dia menggali kubur, mengkebumikan jenazah, kan bila dia buka saja baju apa ni muka jenazah tersebut, kan timbul keinginan, perasaan. Makna dia segak sungguhlah jenazah ni, macam itulah. Kan makna dia aku dapat projek dan dia bagus ni kata. Ha macam itulah. Jadi akhirnya kawan ni dah gali kok, dah kebumikan jenazah tersebut. Bila dah habis kebumilah zaman di negara Arab ni, dia tak ada talqin-talqin macam kita ni. Dan bila dah selesai kebumikan jenazah, orang dah balik, malam tu dia pergi gali kubur tu balik. Kan dia gali kubur tu balik, dia ambil jenazah tersebut, ditelanjangkan jenazah tu, dia buat apa? Disetubuhi jenazah tu. Kan. Baik. Kemudian dia tanam balik kain kapan tu, dia hantar, dia pergi jual. Kain kapan dia jual, yalah zaman tu kain kapan mahal. Kemudian dia tak puas hati, dia gali kali kedua pula. Ni ada dalam kitab Riyadhus Salihin ni. Gali kali kedua, kemudian dia setubuh kali kedua. Kan, memuaskan nafsu dia bila tengok tu bermula daripada mata tu. Kan an-nadharu sahmun min sihamul iblis. Kan pandangan ni salah satu daripada pandangan iblis. Bila tengok tu dengan nafsu. Kan tuan-tuan, iblis ni duk kacau kita. Kan duk tengah buat ibadat tu pun kadang-kadang dia kacau, tengah-tengah sembahyang perempuan lalu pun pun ada juga kan. Itulah ulama-ulama Syekh Daud Fatani, tuan-tuan baca dalam kitab-kitab apa, kitab nipis tu. Dia kata orang yang berdehem dalam semayang tu pun semayang dia batal kata. Itu Syekh Daud Fatani. Berdehem ya. Batuk ke? Kan, tak ustaz, saya boleh di umrah batuk ustaz. Tak balik daripada umrah ke, tak balik daripada umrah ke, batuk ke tak batuk, dia cerita dia batuk tu pun batal dia. Sebab apa? Sebab dia memungkinkan ada niat lain. Betul. dia semayang depan ni. Ngelansi tak ada. Orang perempuan lalu. Ingat kau orang perempuan dengar. Dia tujuan mungkin dia nak murat orang perempuan ke. Ataupun mungkin nak tegur kawan dia ke. Itu dia kata berdehem pun tak boleh. Itu pandangan Syekh Daud Fatani. Kan orang Melayu panggil Fatani lah. Kan dia itu katakan bagaimana. Apatah lagi tengok. Kan kalau tengok ke sana, tengok ke sini mata. Yang ni cerita dia sahabat ni. Bila dia tengok saja jenazah ni, timbul keinginan dia untuk nak buat hubungan. Bila dah buat hubungan tersebut, di setubuh jenazah tersebut, kemudian kain kapan dijual, kemudian kali kedua di setubuh kali kedua tanam pula, kemudian dalam perjalanan dia balik tu, dalam perjalanan balik, cerita ni dia buat di mana? Atas kubur. Dia setubuh itu atas kubur, bukan balik rumah, atas kubur. Ha, bermula daripada pandangan mata. Saya nak cerita pandangan mata tu lah. Tapi kita kena habiskanlah cerita ni. Jadi akhirnya bila dia balik tu, setelah disetubuhi kali kedua, kan dalam perjalanan balik dia pusing ke kubur sekali lagi, dia tengok seolah-olah mayat tu berdiri dalam keadaan bertelanjang. Mayat berdiri dan dia dengar, dia kata mayat ni, ni orang dapat bisikkan malaikat ni. Kan malaikat dia dengar mayat ni kata apa? Wahai penggali kubur, kamu tak malu ke dengan Allah? Kan kamu melakukan persetubuhan perzinaan dengan aku dan kamu tinggalkan aku depan Allah dalam keadaan aku bertelanjang. Kamu tinggalkan aku depan Allah dalam keadaan aku ni berjunub di depan Allah.
kawan dia tuan menggigil ketakutan. Kan? Kita jangan tuan-tuan, jenazah bangun daripada kubur ni. Kan? Kita tengok cerita P. Ramli tu kan, pun jenazah mana tadi mati sekarang dah hidup balik, lintang pokang tu Imam Lali. Kan? Kan cerita P. Ramli tu cerita apa nama dia tu? Anak bapak ke tu? Kan? Anak bapak ke siapa? Betul lah anak bapak eh. Kan? Doremi. Kan? Tuan-tuan tak tengok cerita TV. Kan? Baik. Oh, jadi akhirnya apa jadi? Dia kata bila dia dengar macam tu, dia timbul perasaan bersalah di sisi Allah. Jadi akhirnya pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk tepi rumah Rasulullah, nak masuk dalam nak jumpa Rasulullah tak berani. Maka pada ketika itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq dulu datang. Abu Bakar As-Siddiq kata, "Kenapa wahai Abu Bakar, aku ni telah melakukan perbuatan zina dengan jenazah begini begini begini." Dia ceritalah kain kapan dia jual, dia tubuh dua kali begini begini. Kan, Abu Bakar pun, aku nak jumpa Rasulullah, minta maaf kepada Rasulullah. Baik. Jadi pada ketika itulah bagaimana Abu Bakar masuk dalam nak cerita dekat Rasulullah. Rasulullah pun Rasulullah, Abu Bakar ni tak keluar daripada mulut dia. Tak keluar dengan perbuatan dosa maksiat yang dia buat tu. Tak terkeluar daripada mulut nak khabar kepada Rasulullah ni. Jadi akhirnya kali kedua datang pula Umar Al-Khattab. Kan? Apa hajat kamu datang? Aku datang nak jumpa Rasulullah SAW. Wahai Umar, aku telah berzina dengan mayat. Aku telah buat sini. Aku insya aku salah. Aku nak jumpa Rasulullah. Umar masuk bagi tahu Rasulullah. Rasulullah kata, panggil dia masuk. Bila panggil masuk, pada ketika itu terus Rasulullah sebut, "Ya fasik." Wahai orang yang fasik. Fasik ni maksud dia apa? Fasik ni kita belajarlah yang tafsir dan ringkas dia. Orang yang kekal dalam maksiat, orang yang kekal melakukan dosa. Kalau sebab itulah kalau jadi wali kan, dia tak boleh jadi wali fasik. Kalau anak dia perempuan nak kahwin, dia tak boleh jadi wali fasik, kekal dalam maksiat, tak nak bertobat. Kan selalu dia orang nak menikah kan, bapak dia istighfar dulu, bukan pengantin dengan istighfar ya, bapak pun istighfar juga supaya dia tidak terkategori dalam kategori yang fasik. Nabi kata, "Ya fasik, aku tak mau tengok muka kamu." Kan, barah macam itulah kata, keluar. Jadi terus lelaki ni keluar. Jadi Nabi buat tu ada sebab. Yalah sepatutnya Nabi tak boleh buat kata begitu. Kata sahabat kata, "Ya ustaz, sepatutnya Nabi tak boleh kata begitu." Tak, Nabi ni tahu apa yang akan berlaku. Ya fasik, sahabat ni keluar dalam keadaan Nabi tengking, Nabi marah, ihmarat fi wajhi. Merah muka Nabi. Macam mana kita marah kan, merah muka kita ni. Jadi pada ketika itulah sahabat ni keluar dan dia telah bertekad dia akan bertaubat di sisi Allah dan dia tidak akan makan selama beberapa hari sehinggalah datang berita daripada Allah bagi tahu kepada Nabi bahawa taubat aku diterima. Kan? Jadi akhirnya sahabat ni pun pada ketika itulah bertaubat dalam keadaan badan kuih kering selama 39 hari. Sansi riwayat saya terbaca. Ada riwayat lain mengatakan dalam masa 40 hari. Kerih, kuih, kering. Kan? Sampailah hari ke-40 dia kata. Kan? Bagaimana Allah Ta'ala bagi kepada perintah kepada Jibril. Sampaikan kepada Nabi SAW. Supaya membagi tahu taubat siapa ni pemuda yang berzina dengan mayat ni tadi. Telah pun Allah Ta'ala terima. Wahai Muhammad, siapakah yang layak menerima taubat? Kamu atau Allah? Kan? Jibril beritahu pada Nabi SAW. Nabi SAW kata, Allah yang penerima taubat. Jadi Nabi SAW perintahkan sahabat supaya panggil sahabat yang berzina dengan mayat ni. Jadi pada ketika itulah bagaimana sahabat ni panggil sampai pada Rasulullah. Rasulullah beritahu pada jenazah kepada sahabat ni, dia kata, sesungguhnya taubat kamu Allah Taala telah terima. Jadi dia punya seronok tuan-tuan, terus dia peluk Nabi SAW. Peluk saja Nabi, tiba-tiba dalam dakapan Nabi dia meninggal dunia. Allahu akbar. Mati dalam keadaan dia bertaubat di sisi Allah. Jadi mana itu perbuatan? Apa poin saya tadi? Dia bermula daripada mata ya. Kan, dari mata turun ke hati, daripada hati turun ke bawah pada hati lagi. Makna dia
Kan? Daripada mata ni dia tengok, kemudian hati terlintah. Kan? Contoh dia, dalam bab ni dia katakan khusus kepada perkara yang berkaitan dengan zina lah. Kan? Dengan perbuatan-perbuatan zina. Oh tuan-tuan, ya Allah, tambahlah kita, saya sebut tadi, macam dalam keadaan kita taat ni lagi banyak dia punya ancaman-ancaman, lagi banyak dia punya godaan-godaan. Betul? Dan macam saya pergi umrah baru ni, kan, sahabat beritahu kita, ustaz, ya Allah, kita ni banyak betul lah ustaz dia punya godaan ketika kita tawaf. Masa tawaf tu lah nampak perempuan Iran, ya Allah, cantiknya ustaz. Tu nampak macam mana ustaz, kata, kan? Apalah, saya kata, nazratul ula laka wasanian alaika, pandangan pertama atas kamu, pandangan kedua bagi kamu. Maksudnya pandangan pertama tu tengok, tertengok, bukan kita nak tengok tapi tertengok, tak apalah. Tapi kalau tengok kali pertama, tengok kali kedua pula, pandangan kedua itulah bagi kamu. Makna bagi kamu ni maksud dia dosalah bagi kamu. Kan, itu masa tawaf tuan-tuan, kan. Apatah lagi kita hari ni, ialah nama manusia, siapa yang tak tak nak tengok perkara-perkara, nampak perkara yang pelik sikit. Wah, kebal kan. Jadi bila yalah, kalau Datuk Ismail kamu kata kalau tak tengok kan membazir pula kan. Ya Allah. Seorang petugas, sama dia petugas dengan saya, dia umrah lah. Lepas tu saya katakan, jemaah-jemaah yang pergi umrah ni dengan jemaah yang pergi haji tak sama. Sebab haji, kursus haji ni sampai 18 siri kan. Dia pergi dalam keadaan betul-betul lah. Tapi kadang-kadang pergi umrah ni dia tak lebih daripada macam melancung. Kan, tambahlah buat anak-anak. Dia kata, bukanlah kita, yalah, orang orang Arab kata fulus pi, duit ada kan. Jadi apa nak halang dia nak pergi kan, nak pergi bawa anak dia. Tapi apa yang bila kita tengok-tengok, bila bawa anak ni dalam keadaan anak yang belum baligh lagi lah, yang belum boleh melaksanakan ibadat tawaf sendiri tu kan. Jadi bila dia buat, dia dah sibuk kita nak mengurusan anak kita kan. Jadi makna dia, tumpuan kita kepada ibadat tu terlalu kurang. Satu. Yang kedua, dari segi berpakaian berbeza kan. Yalah, bukan tak boleh kita pakai pakaian kan yang, yalah, bila nak balik umrah kita tengok, orang tengok, dia ni balik umrah pakai seluar jin yang jenis kedut-kedut tu. Seluar jin apa tu? Yang jenis kedut-kedut macam kena klorok tu lah. Apa benda, saya pun tak tahu. Kan? Lepas tu pula dengan itu bagi. Ni masalah dia, kalau orang lelaki tak apa, ni orang perempuan. Kan? Lepas tu masa pakai ihram di Bir Ali. Kan? Masa pakai ihram di Bir Ali tu daripada apa, Madinah tu nak pergi ke Mekah. Kan? Orang perempuan pakai ihram, orang lelaki tak apalah pakai ihram dia macam tawul bentuk kan. Orang perempuan pakai kain ihram dia, dia tak ada kain ihram macam lelaki. Dia pakai sekarang seluar dengan jubah. Ada muslimat ni pakai seluar. Seluar dia pula kain yang nipis tu. Apa nama dia? Nipis. Kan? Apa ke nama? Saya pun tak tahu. Nipis lah, nipis. Dia tu lah, nipis. Lepas nipis tu pula, seluar pentis dia, tak sebelah, seluar spender dia warna merah. Dia punya bra, dia pun nampak tudung, dia tak pakai kain telekong. Dia pakai tudung sini, tudung apa? Nampak ni, ya Allah, orang Arab tengok. Ya. Dia tengok bukan sekali orang Arab tengok, tapi sekali tengok sampai dia naik bas. Ya Allah, saya kata, subhanallah, kan, mana dia itulah. Kan, dia duk cerita banyak-banyak kan, tak ni balik Mekah duk cerita ke orang kan. Tapi tak cerita bila kita tegur kan, kata pakai macam ni tak boleh kan nak pakai. Allah, ni jenis cakap ayu-ayu ni payah. Ya Allah akbar. Jadi mata makna dia, dia kata saya tegur, dia kata tak boleh, dia dalam keadaan boleh menampakkan di Arab Saudi ni tak boleh kita pakai macam ni. Kita kena jaga, apatah lagi kita dalam ihram yang boleh menyebabkan fitnah. Kalau boleh pakailah sebelum masuk. Mana boleh kita kata saya pakai baju putih? Dah, orang perempuan tak kisah. Kita ni pakai ihram ni sunat warna putih. Kau nak pakai warna merah hitam boleh, tak salah. Tuan-tuan nak pergi umrah pakai warna kain ihram warna kuning macam Sami Buddha bukan? Boleh? Boleh tak? Boleh. Tapi tak dapat pahala sunat lah. Sunat pakai warna putih.
Ha, tapi tuan-tuan janganlah pakai warna kuning lah lepas ni kan. Ustaz Rizal kata boleh, kata boleh, tapi mungkinlah masuk Malaysian Book of Record lah agak tuan kan. Orang tak biasa buat lagi kan. Ha, tapi itulah masalah dia, tak jaga dalam di segi aurat dia tu sehingga menampakkan kepada orang ramai. Jadi bila sampai di Mekah, bila sampai di Mekah, orang pakat-pakat tengok, Allah, jemaah apa? Jemaah siapa? Jemaah PK saya lah. Ya Allah, bila tengok beg saya tu, ish, ya Allah, malunya jemaah. Tak sebutlah PK kan, kempen pula kan. Dan ya Allah, dia kata subhanallah, na'udzubillah min zalik. Sebab kebanyakan yang pergi umrah ni, dia punya kursus umrah dia tak lama. Kursus umrah dia 3 jam ya. Dan 3 jam ya. Orang pergi haji kursus umrah 1 hari 3 jam selama 18 minggu. Tu takkan masuk lagi dia punya kursus pengukuhan. Lepas pengukuhan pula ada kursus intensif. Lepas intensif tu pula ada kursus perdana. Lepas perdana tu pula ada kursus lagi pemantapan. Oh, panjang tuan-tuan. Kalau biasa pergi Mekah ni. Lepas tu pula sampai di Mekah ada ulang kaji lagi. Umrah mana ada ulang kaji. Dan alhamdulillah baru ni buat jemaah alam 200 lebih. Kita buatlah ceramah. Lepas dia buat umrah tu, ceramah sempurnakan umrahku. Maknanya kita nak tanya balik kukuk siapa yang tak kena buat umrah dia apa benda kan. Dan bila tanya, kita panggil ceramah. Alhamdulillah daripada 200 lebih tu, alhamdulillah bila buat ceramah datang 40 orang. Alhamdulillah lah. Ya Allah, saya kata macam manalah aku nak buat ceramah ni. Kata, pasal apalah tak mau datang. Kata nak tanya. Dan itulah mana dia kisah sekelumit lah cerita tentang orang pergi umrah ni. Bukanlah kita halang, tidak. Jadi dia kadang-kadang tak tinggal kesan. Macam sahabat duk cerita lah, ustaz, orang pergi umrah je lah. Satu hari ni saya berkembali itu kebetulan naik charter tu. Charter ni kata ada 4 penerbangan. Dan penerbangan tu nama dia Eagle Express. Kita bawa jemaah ni penuh lah tu, 441 orang. Penuh pesawat ni kata. Dan mana dia satu hari 2 flight. Dua pergi ke, pergi dua balik. Dua pergi dua balik. Makna dia 400 berapa dah? 800 lebih. Pergi 800 balik. Setiap hari ni. Setakat hari ni tak stop lagi. Tiap-tiap hari. Jadi kalau satu hari kalau 400-800 tuan, mana sebulan berapa tu? Kan? Ramai yang pergi umrah. Tapi masjid macam tu kosong nampak ah. Kan? Tak bertambah pun orang 400. Wallahu a'lam. Okey, tak apa. Itu yang pertama, mana dia segi mata. Ya, sesiapa yang memelihara matanya daripada melihat yang kuharamkan, selamatlah ia daripada nerakaku. Sebut tersedialah bagaimana an-nazaratu an-nazaru sahmun sihamun iblis. Baik, kemudian firman Allah Taala lagi, akulah Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenar-benarnya, makna dia apa benda pun kita buat ni semua dalam bidang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Apa benda lah Allah Taala nak bagi ke, Allah nak tarik balik ke, tak ada seorang pun boleh halang, walaupun berpangkat raja ke, kebetulan Sultan Perak pun dah mangkat kan. Tak boleh seorang pun halang. Itu akulah Tuhan yang sebenarnya. Tuhan itulah tempat kamu menggantungkan hidup kamu. Baik, firman Allah Taala lagi, oleh itu kenalilah aku. Akulah yang memberi kesenangan. Dan oleh itu kenalilah aku. Akulah yang memberi kesenangan. Jadi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihi ajmain cukup yakin dengan apa yang Allah Taala perintahkan. Dan kalau Allah Taala nak bagi kesenangan, Allah Taala bagi kesenangan kepada dia berdasarkan apa yang Allah Taala perintahkan dalam Al-Quran. Contoh kalau kita tengok seorang sahabat yang bernama Abu Talhah. Dia salah seorang sahabat yang hebat dalam peperangan. Maksudnya dia ni pakar memanah. Dua orang sahabat yang pakar memanah. Satu panah, satu musuh. Satu peluru, satu musuh lah. Dan seorang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dia ni orang Rom. Dan dia dalam peristiwa hijrah, dia beritahu Nabi, ya Rasulullah, jangan siapa-siapa benarkan berhijrah bersama dengan kamu, melainkan aku akan berada di sisimu ya Rasulullah untuk berhijrah. Sebab apa? Sebab Rasulullah tahu dia ni pakar memanah. Tetapi Allah Ta'ala tidak perintahkan berhijrah bersama dengan Suhaib, perintah berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ulama sirah menyebut pasal apa? Supaya pada ketika itu jangan ada pergantungan hidup kepada makhluk.
kalaulah Rasulullah beriah dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, niscaya orang akan bagi tahu Rasulullah boleh selamat sampai di Madinah sebab pakar memanah, pakar menembak ada bersama dia. Dan begitu juga kenapa Rasulullah tak berhijrah bersama dengan Umar Al-Khattab? Umar ni nak berhijrah kan, siap semayang dekat Masjidil Haram 2 rakaat. Lepas semayang Umar keluar daripada Masjidil Haram, Umar isytihar pula dekat perkampungan Bani Hashim tu. Umar isytihar. Tuan-tuan sekalian, dia isytihar, aku nak berhijrah tidak? Barang siapa yang nak menjandakan isteri dia dan barang siapa nak meyatimkan anak dia, sila tunggu aku dekat simpang The Binjai. Contohlah, contoh kan, The Binjai depan kan. Sebab apa? Aku nak ikut Muhammad berhijrah ke Madinah. Ha, dia sebut siapa yang nak menjandakan isteri dia, siapa nak meyatimkan anak dia, ah colok halang aku, aku nak berhijrah ke Madinah. Seorang pun tak berani. Jadi pada ketika itu pandai-pandai Rasulullah tak berhijrah bersama dengan Umar. Kan boleh senang Rasulullah selamat sampai di Madinah. Jadi terlambatnya Ibnu Ishaq menyebut dalam kitab sirah, iaitulah kata, supaya jangan ada pergantungan hidup kepada makhluk. Kalau Rasulullah berhijrah bersama Umar, orang akan beritahu Muhammad boleh selamat sampai di Madinah, tak payah bersembunyi di Gua Sur sebab Umar ada di sebelahnya. Jadi pada ketika itu pergantungan manusia ni kepada Umar Al-Khattab. Yang ni Allah Ta'ala nak hapuskan sebarang bentuk syirik pergantungan hidup kepada kepada makhluk. Baik, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi macam tu juga. Allah Ta'ala tak mintakan berhijrah bersama dengan Suhaib. Jadi akhirnya pada ketika itu Rasulullah berhijrah. Dah berhijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, orang tua. Hijrah pada malam itu, malam tu jugalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, pada pagi itu dia ambil dia punya dia punya busar panah dia, letak di belakang. Dia pakai mana? Dia tunggang kuda dia. Kemudian terus Suhaib bin Sinan Ar-Rumi pacu kuda dia telusuri jejak Nabi. Tiba-tiba musyrikin Mekah pun ikut Nabi juga. Kan? Cari Muhammad juga. Jadi pada ketika itu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi tengok bagaimana musyrikin Mekah sedang ikut dia, dia naik satu bukit, kemudian dia terus dia panah kepada musuh-musuh ni, sehingga kan riwayat menyebut satu demi satu panah ni kena dekat musuh, sehingga kan musuh pada ketika itu sendalah. Okey Suhaib, kita jangan berkelahi lah. Tak apa, kamu nak hijrah, silakan hijrah, tapi dengan syarat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, kamu tinggalkan semua harta kamu yang ada di Mekah ni kepada kami. Ha, jadi pada ketika itu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni seorang yang tajam pemikiran. Sebab tu Nabi biasa sebutkan, wahai Suhaib, aku bangga dengan kamu. Suhaib ni orang Rom. Orang Rom ni senang cerita orang Eropah lah. Aku bangga dengan orang orang kamu, dia kata. Orang kamu ni maksud dia orang Eropah. Sebab apa? Orang Eropah satu masa nanti, dia kata, orang yang cukup, yang pertama sekali prihatin kepada anak-anak yatim dan juga orang-orang orang miskin. Orang Eropah, aku bangga dengan kamu orang Eropah. Sebab apa? Orang Eropah akan datang satu masa nanti, orang yang cukup jaga adat-adat Islam. Bersihnya, ada tak jumpa di Mekah? Kan, bersih orang Eropahnya kata. Kan, tuan-tuan dekat, tuan-tuan pun biasa bekerja di London ke, biasa bertugas di luar negara kan, di negara-negara Denmark ke sebagainya mana. Kata cukup bersih. Dua kata. Yang ketiga, aku bangga dengan orang Eropah, kata Suhaib, orang yang paling kuat menentang apa, menentang ketidakadilan pemimpin, cukup kezaliman pemimpin. Kita tengok di Britain kan raja dia tu, Ratu Elizabeth apa, dua kan, Ratu Elizabeth tu nak besarkan istana dia. Bila nak besar istana dia, rakyat bangun protes. Dia kata, awak istana yang ada ni tak cukup besar lagi kan, istana yang ada ni tak cukup besar, apa banyak istana lagi, protes. Nah, itu di London kan. Kalau kita buat kan, kalau kita lagi buat lagi lagi besar lagi bagus kan. Itu kalau kita kan, ya Allah kan. Itu mana Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni, saya dah ceritakan bagi dia orang Rom datang ke, dia datang ke Mekah. Jadi pada ketika itu bagaimana pengorbanan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi tinggalkan semua harta benda dia, Allah Ta'ala sebut sepotong ayat Quranul Karim, disebut apa? Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah. Ada sebahagian daripada manusia yang sanggup mengorbankan kepentingan pribadi dia semata-mata nak mencari kesenangan di sisi Allah, maknanya redha Allah. Itu satu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Yang kedua, seorang sahabat nama dia Abu Talhah. Kan, Abu Talhah ni, itu dia nak ceritakan bagaimana dia ni antara orang yang senang di Madinah. Dia ada satu kebun kurma yang cukup
cukup mahal nilai dia. Nama dia Bayrahak. Kebun kurma tu ada di depan Masjid Nabawi. Sekarang ni tetapi Masjid Nabawi depan tu pagar kan. Sebelum pagar tu, kawasan-kawasan Masjid Nabawi tu masuk kebun kurma. Di situlah kebun kurma milik Abu Talhah. Dan Abu Talhah ni memang dia seorang, ya, seorang petani lah. Dia banyak dia buka-buka kebun kurma. Macam-macam Felda jugalah kan, banyak kebun apa, kebun tapi bukan kurma lah, kapal sawit dia kan. Tabung Haji Plantation pun ada, apa lagi, macam-macam lah, Gatri, macam-macam. Dan dia buka banyak kebun-kebun kurma Abu Talhah tu, sehingga kan kebun kurma yang paling dia sayang nama dia Bayrahak, duduk di depan Masjid Nabawi. Jadi makna dia, kalau keuntungan yang dia dapat tu, keuntungan kalau jual kurma depan Masjid Nabawi ni, ya Allah, hari-hari orang datang beli. Tuan, beli bukan sikit-sikit. Ya, kalau orang Malaysia kalau beli kurma sikit-sikit, ya, mana ada tuan, berkotak-kotak. Kan? Berkotak-kotak. Mana seorang jemaah tu beli kurma ajwa tu, dua kotak beli. Satu kotak tu 12 kilo. Kan? Kurma ajwa. Saya tanya grade berapa ni? Saya beli grade A, Ustaz kata. Grade A. Grade A berapa sekilo? RM140. Ha, tu ajwa tu. Kalau 10 kilo berapa? Kalau 2 kotak? Jenuh makan kurma tak? Kan? Ha, tak apalah ceritakan bagaimana dia, kurma tu letak di depan Masjid Nabawi. Jadi pada ketika turun Al-Quran, kan, barang siapa yang nak menginfakkan hartanya, kata Nabi, kan, dalam Al-Quran sebut, naklah dia infak harta yang paling dia sayang. Kan, itulah orang yang dapat kesenangan diisi Allah pada hari kiamat nanti. Kan, sekiranya kamu mengetahui. Abu Talhah tak cerita banyak. Ya Rasulullah, ni kebun kurma yang paling aku sayang nama dia Bayrahak. Tempat-tempat lain banyak kebun kurma lagi. Kan, tapi di ujung-ujung lah ni paling aku sayang ni Rasulullah. Aku hadiahkan kepada kamu untuk Islam. Tuan-tuan, bah kata Nabi. Bah tu maksudnya apa? Bagus kata Nabi. Kan? Wahai Abu Talhah, kamu pasti akan dapat kesenangan di akhirat. Tuan-tuan, Abu Talhah, 10 orang sahabat, dia salah seorang daripadanya dijamin syurga oleh baginda Nabi SAW. Sebab apa dikatakan Allah Ta'ala sebut, kenalilah aku. Orang cukup kenal dengan Allah, cukup takut kepada Allah. Ini contohlah manusia kan, tuan? Kan? Sebab apa? Sehingga kan Allah Ta'ala bagi kepadanya kesenangan. Akulah bagi kesenangan. Yalah. Dan harta ni bukan kita punya kan, Allah Ta'ala punya. Bagi kita ni ditentukan rezeki saja. Kan, ni yang Hermantino lama sebut dah tuan-tuan. Bisa dengar lagu Hermantino tu, harta bukan milikmu, untukmu hanya rezeki. Kan, saya duk amati lagu Hermantino ni bagus juga. Harta bukan milikmu, makna dia harta ni semua milik Allah, untukmu hanya rezeki. Kan, makna dia bila kita faham rezeki dalam bentuk tiga bentuk saya sebutkan. Yang pertama barakatullah, yang kedua rahmatullah, yang kedua qudratullah, kehendak Allah, datang daripada Allah tapi tak tahu banyak mana. Yang kedua rezeki, nama dia rahmatullah, dengan sebab rahmat daripada Allah. Kan, yang ketiga rezeki namanya barakatullah, dengan sebab keberkatan yang Allah Ta'ala bagi. Contoh qudratullah, kan rezeki ni Allah Ta'ala bagi qudratullah ni kepada siapa saya nak buat contoh. Selalu kerja, orang kerja sendirilah. Kan, contoh apa? Contoh penceramah bebas lah, senang. Kan, penceramah bebas. Kan, itu qudratullah. Dia tahu rezeki datang daripada Allah, tapi dia tak tahu jumlah banyak mana. Kan? Ha, contoh dia, Ustaz, Ustaz free tak pada sekian bulan? Siapa? Nak panggil ceramah Isra' Mi'raj. Ha, saya tak minta, Yusin. Mintalah saya, Ji. Saya Isra' Mi'raj ni tak ada orang panggil ceramah dia, Ji. Ji lebih baik nak panggil saya ceramah di mana-mana ke, aturkan saya. Saya tak minta. Makna dia Allah Ta'ala gerakkan. Itu kudrah, kehendak Allah tu. Kan? Allah gerakkan orang ni, telefon ustaz-ustaz ni. Banyak ustaz yang ada ni. Tak, dia pilih nama kita je. Kan banyak tu? Ada. Kan? Ha, jadi, telefon. Ha, Ustaz free tak? InsyaAllah free. Okay, pergi ceramah. Makna tahu datang daripada Allah rezeki itu, tapi tak tahu banyak mana. Tak tahu banyak mana rezeki itu. Pergi ceramah. Pergi ceramah. Balik ceramah. Kan? Dia buat tak tahu, ya kan?
Macam saya cerita itu, saya biasa kena tak. Dia satu kena sekali, satu tempat tu. Dan dia panggil ceramah, insyaAllah saya pergi. Masa tu awal-awal lah cerita, sekitar tahun. Tahun bila? Tahun 98 tu, 1978 tu lah. Kan? Masa tu kerajaan Selangor yang dulu, yang bukan kerajaan yang baru ni, kerajaan dulu. Kan? Saya balik daripada kuliah subuh. Saya datang ceramah Ustaz ya? InsyaAllah nak ganti Ustaz ni. Ustaz tak ada. Kita pun pergi. Pergi. Elok balik. Lepas ceramah tu semua tu, masa tu kita memang duit memang kering kan, habis. Memang tu masa tu mesti belajar lagi. Sambil-sambil belajar, lepas tu bini kita pun ada sewa rumah. Kan? Dia pergi-pergi belajar, balik-balik. Dia awak tak tahu ya. Kan? Kan kita pun start motor tu perlahan dia jalan. Dengan harapan lah, Ustaz, mari sini dengan harapan. Tapi dah harapan tinggal harapan. Balik-balik, dalam perjalanan balik tu, ya Allah, bini aku pesan gas dah habis hari ni, nak beli gas. Kan? Jadi Allah akbar, tak apalah balik-balik, kata rumah tak ada. Rezeki tak ada kita hari ni. Kan? Jadi akhirnya tak apalah. Dan macam mana? Ambil pecahlah duit tabung kita. Tabung kan? Tabung tu masa tu bukan tabung cak ayam tu. Cabung kepala katil kan? Kepala katil yang ada bulat tu. Buruh dalam tu duit. Bila nak ambil duit tu, isteri pegang belakang, kita pegang depan. Sekali angkat, gedegong. Keluar duit. Dapatlah beli gas masa tu. Oh, susahnya zaman tu. Kan? Jadi akhirnya, lepas tak apalah. Lepas pukul 2:30 petang tu. Lepas zuhur. Saya ingat lepas zuhur balik semayang tu. Orang ketuk pintu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah Ustaz minta maaf lah Ustaz. Pagi tadi lupa nak bagi envelope dekat Ustaz. Dia kata kan. Ha, jadi mana itu kudratullah, kehendak Allah. Tak tahu banyak mana. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang kurang, kadang-kadang tersilap bagi envelope pun ada juga. Kan? Tapi nama kita nak minta je, tak cukup ni je. Taubatlah hum, aku takkan minta je. Kan? Ha, jadi Ustaz yang tu lah mana, itu kudratullah, tahu datang daripada Allah. Yang kedua, rahmatullah. Ini rezeki dibagi kepada golongan petani nelayan. Kan petani ni, dia bertani tuan-tuan, dia harap apa? Air. Air ni kan rahmat Allah. Kan? Dan itu juga dengan orang apa, orang yang jaga, orang pergi ke apa ni, nelayan. Nelayan ni kan dia mengharap rahmat daripada Allah. Air laut tu dan ikan yang di laut tu semua rahmat daripada, itu kata rahmatullah. Kan? Tahu datang daripada Allah tapi tak tahu jumlah banyak mana. Yang ketiga, barakatullah, rezeki dengan sebab keberkatan daripada Allah. Dan rezeki ni kepada siapa? Tuan-tuan semua, kepada orang yang makan gaji. Dia tahu keberkatan dalam syarikat dia, berapa banyak dia dapat. Kalau dia buat overtime, berapa dia boleh claim. Kalau dia pay out session, berapa dia boleh claim. Kan? Kalau dia dapat bonus, berapa. Dia tahu dah, oh bulan ni dapat bonus 8 bulan contoh dia. Dapat 8 bulan dah. Saya ingat dulu saya ceramah dekat Petronas. Petronas apa? Saya lupa nama dah. Kata, dapat bonus. Oh, tak banyak Ustaz, dapat 8 bulan ni. Oh, 8 bulan? Ya Allah, saya kata. Eh, kurang Ustaz. Kami biasa dapat 16 bulan dah. Hah? 16 bulan bonus? Subhanallah, tu dululah, sekarang Allah alam. Kan? Ha, nak ceritakan bagaimana itulah rezeki dalam bentuk kudratullah. Jadi rezeki itu Allah Ta'ala yang tentukan. Apa yang Allah tak sebut lagi, oleh itu kata Allah, bersyukurlah kepadaku, aku akan memelihara. Mana bila rezeki aku bagi pada kamu ni, kamu nak tenaikan syukur dia. Kan? Mana dia, saya selalu sebut dah syukur ni, iaitulah dalam bab dunia ni, kita tengok orang di bawah, jangan tengok orang di atas. Dalam bab akhirat, kita kena tengok orang di atas. Kan? Mana dalam bab kebajikan, bab agama ni, kita tengok, oh dia ni, ya Allah, walau sibuk macam mana, kan? Walau tinggi pangkat dia sekalipun, tapi ya Allah, Quran ni di tangan ni. Tak pernah apa ni, mungkir dengan Al-Quran ni, pegang Quran ni. Tuan-tuan, Sufyan As-Sauri, seorang ulama tasawuf, dan dia juga dikenali ulama fiqah, dan dia juga dikenali juga sebagai ulama hadis. Saya ingatkan dia digelar sebagai Amiril Mukminin fil Hadis. Dia kata seseorang itu dianggap zalim. Ini pandang ulama ya, bukan hadis Nabi. Sufyan As-Sauri nama dia. Dia pernah mendirikan mazhab, tapi mazhab dia tak berapa popular sangatlah. Dia bertahan selama 2 kurun. Dia ni sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, sezaman dengan Imam pengarang kitab yang kita baca ni, Imam Al-Ghazali. Dan dia juga antara orang yang banyak melahirkan anak-anak murid yang hebat, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Kan, Ibnu Hajar Asqalani ni yang mengarang kitab. Nama kitab dia Fathul Bari. Bukan Ustaz Fathul Bari. Tak. Kitab, nama kitab Fathul Bari. Kan, yang mana kata Ibnu Hajar Asqalani, iaitulah ketika aku menulis hadis-hadis untuk dikitabkan, dibukukan ni, di dalam kitab Fathul Bari ni, setiap kali aku nak baca hadis ni, aku rujuk dan hafal di depan guruku terlebih dahulu. Guruku nama dia siapa? Sufyan As-Sauri. Saya ingat sungguh ni sebab apa? Dalam kajian saya, pensyarah saya sebut assignment masa saya belajar dulu, cari ulama-ulama hadis. Saya carilah nama seorang, Sufyan As-Sauri, yang mendapat gelaran Amiril Mukminin fil Hadis. Seorang yang menjadi ketua dalam hadis. Dia kata antara dua orang lah, Imam Malik dengan Imam Sufyan As-Sauri. Saya baca Sufyan As-Sauri. Jadi dia sebut bagaimana, dia kata, anak murid dia kata, aku akan hafal dulu. Jadi dalam buku tu, dalam kitab Fathul Bari tu, ada hadis sebanyak 600 ribu buah hadis. 600 ribu buah hadis ada kalau cetakan Beirut, ada 17 jilid. Kalau cetakan Mesir 16, kalau cetakan Saudi 15. Saya ada cetakan Beirut 17 jilid, ada 600 ribu buah hadis. Tuan-tuan, kita boleh bayangkan macam mana ulama-ulama ni, ulama-ulama adik boleh ingat dalam kepala 600 ribu buah hadis dia boleh ingat. Kita ada 600 ribu ringgit ni tuan, dalam bank. Itu pun tak tahu ada ke tidak tuan ni. Kan? 600 ribu. Subhanallah. Hanya ceritakan bagaimana Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri kata, dan kata-kata dia, siapa-siapa yang tidak membaca Al-Quran satu hari 100 ayat, orang itu dikategorikan zalim. Tuan-tuan, ini kata Sufyan As-Sauri. Kan? Satu hari tak baca 100 ayat, dia kata orang itu dikategorikan orang yang zalim kepada Al-Quran. Han, boleh satu hari bang? Nak baca ompek baris payah Ustaz kan? Fikirlah, tak boleh lah. Yalah, ini bukan kata-kata daripada hadis Nabi. Ini kata Sufyan As-Sauri, ada dalam kitab yang tulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, itu dikatakan bagaimana yang pertama tadi Allah Ta'ala sebut, bersyukurlah kepadaku, aku akan memelihara engkau. Oleh itu peliharalah hak-hak aku, akulah si penolong. Hak selalu kita sebut, anta'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Naklah kamu menyembah Allah dan jangan ada sebarang bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Taala. Bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan syirik yang hari ini cukup banyak berlaku. Banyak berlaku tuan. Dan dalam keadaan sedar ke tak sedar, sengaja ke tak sengaja ke, banyak berlaku syirik yang ada hari ini tu kita tengok. Dan itu dah juga firman Allah Ta'ala, oleh itu akulah si penolong. Oleh itu tolonglah aku, akulah yang maha mengampun. Aku maha mengampuni kamu. Ya Allah, bila manusia ni yang bergulung umang dengan perbuatan-perbuatan dosa kan. Cukup banyak tuan-tuan. Sebab apa? Yalah, pertama kita sebut dulu. Sebab halangan ataupun dosa yang berlaku ni disebabkan syaitan. Oh, syaitan ni dibuat macam-macam kepada kita. Al-ajlatu minasyaitan. Di antara satu hadis yang popular disebut, Nabi sebut al-ajlah, kelang kabut. Tahu kelang kabut? Kalut ni, kalut. Orang utara panggil kalut. Kita panggil kelang, kelang kabut. Al-ajlah tu, kelang kabut tu, kan, min amali syaitan, dan dia merupakan daripada amal syaitan. Kan, orang buat kerja kelang kabut ni. Kan? Apa orang kata tu? Kata orang tu apa? Bolok. Bolok. Orang kata, orang tanda kata bolok. Orang Kelantan kata goyak ke apa? Dalam kelang kabut. Dia tak boleh kelang kabut ni. Kelang kabut ni ada yang silap bagang. Kan? Tak boleh kelang kabut kita. Kelang kabut tu relax, tenang. Kan? Baik. Tapi ada benda yang boleh kita ni kalut. Ada benda yang kita ni boleh kelang kabut. Kena atas kelang kabut ni kena percepatkan lah. Benda tu kena cepat. Kena kalut sikit. Paling senang kalut lah, senang kalut. Dia bukan cakap je kalut. Ada, kalau tak silap saya, ada lima benda ni kita kena kalut. Buat kerja tu kena kalut. Apa dia? Yang pertama, apabila tetamu datang ke rumah, kena kalut. Tetamu datang ke rumah, datang-datang, saya tak jumpa dia, dah sampai ke Petronas rumah haji mana? Depan tu sikit lah. Dah sampai ke Petronas ni dah. Depan tu sikit, ada simpang atau rumah saya tu. Masa tu, bila tetamu datang tu, kita kena kalut beritahu rumah.
Kena cepat bertumbah. Yang. Dia dah sampai dekat Paitona dah. Buat air cepat-cepat. Kemudian goreng popiah aja cepat. Kemudian dia datang, tu hidang. Jahat tu Nabi kata kena kalut. Yalah kalut bukan nak suruh dia perambat keluar balik rumah cepat-cepat. Tidak kan. Nak mana itu kena kalut. Ada tuan-tuan kan. Saya biasa pergi rumah seorang sahabat ni setengah jam. Air kosong pun tak bagi. Setengah jam. Lepas tu saya pergi rumah tuan-tuan yang lah buat kerja macam tu. Man, ni kita mengaji ni. Kan? Kena kalut. Kan? Letak air mineral depan tu ke sekongkong air mineral. Letak apa ini dia? Isi fire ni. Letak depan kan. Letak depan tu dua botol. Kan? Letak depan tu tak apa. Sekuang-kuang dia. Air minum air lu. Alah letih tadi cari jalan tak jumpa. Tak air lu. Tu Nabi kata. Yang pertama, yang tu kita kena kalut. Kan? Yang kedua, apa benda yang kena kalut? Dan itulah. Kawinkan anak. Kena kalut. Kan? Kawinkan anak. Perempuan ni lah. Maksud dia perempuan lah. Sebab tu Nabi katakan. Kan? Kalau sekiranya ada orang minta anak perempuan kita. Kan? Orang tu pula orang yang bolehlah semayang dia pun okey. Kan? Kemudian Quran dia pun baca okey. Cuma gaji dia tak okey. Kan? Gaji dia 1,500. Gaji tak okey. Tapi dia semayang okey. Kemudian Quran okey. Kan? Kalau kamu tak terima untuk kali pertama untuk orang yang baik tu, lepas ni kamu takkan dapat yang baik dah. Oh, tuan-tuan, bimbang juga. Betul. Hak dapat hasil orang tu baik dah. Memang baik dah. Kan? Orang baik dah. Ustaz Zulkifli Ahmad, contohlah kan. Contohlah kan. Marah Ustaz Zul kat saya pula kan. Kan? Tak apalah. Dia nak pinang anak kamu dah. Lepas tu, tak apalah. Carilah engineer Exxon Mobil ku ada. Cari engineer Exxon Mobil, dia kata. Manalah tahu kan. Jadi makna ada kita hak tarik kita yang semayang hak lepak yang memang dia tu memang rajin jaga semayang jaga Quran dia kata agama ni kuat okey kata kalau kamu tolak lepas ni kamu takkan dapat yang baik sebab Allah dah utus yang baik dah. Sebab tu kata kena kalut kahwinkan anak perempuan kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga kena cepat uruskan jenazah. Kan? Jenazah kena cepat uruskan. Kan? Ni pasal apa tak simpan lagi ni? Kalau orang tahu sebut simpan lah. Pasal apa tak kumi lagi ni? Ninggal zuhur semalam. Ninggal pagi semalam. Pasal apa hari ni? Tak simpan lagi. Pasal apa? Dah nak tunggu anak. Anak dah anak duduk mana? Kan? Anak duduk di London. On the way nak balik dah. Ha, cuma flight dia delay setengah jam. Eh. Tak follow sekejap. Tak. Anak daripada London ke? Daripada Sweden ke? Daripada mana ke? Kata. Kena cepat kan? Usulkan jenazah. Tak jumpa lah. Kalau jumpa pun boleh buat apa kan? Tak jumpa tak boleh buat apa. Hari-hari dah tengok dah Skype kan? Sebab tu tuan-tuan pergi mana-mana kan pasang Skype ke. Kan sekarang ni ada line pun ada kan. Gunalah teknologi yang ada. Mak saya tak ada line. Bagilah internet rumah dia, rumah mak kita. Bagi kan? Tengok muka. Okey lah. Itu kena cepat. Itu kena kalut. Yang ketiga dia kata kalut, kena kalut apa dia? Yang keempat. Kalut iaitulah kena bayar hutang. Bila bayar hutang ni kena cepat. Cepat-cepatlah bayar hutang. Contoh dia bayar apa? Hutang kita untuk bulan 6. Kan? Bulan 6 ni bayar duit kereta di rumah. Bulan 5 dah settle dah. Kan? Bulan 7 punya beli rumah. Bulan 6 dah settle dah. Tu kena kalut. Ataupun hutang ni ke kawan-kawan kita ni. Tuan-tuan banyak kan orang berhutang ni. Mat pinjam duit lah. Kan, nak derma tadi terlupa duit dompet tinggal dekat atas. Sekejap aku, bukan aku bayar balik. Sampai atas, jumpa kawan dia pula. Kawan tanya meeting macam mana semalam, bodoh. Sampai atas, lupa. Besok pagi datang pula ustaz lain ceramah, lupa. Besok-besok lupa. Last kali 2 minggu. Kawan yang bagi pinjam RM50, dia tak lupa. Dia nak minta, tuan-tuan macam tuan-tuan lah bagi orang bagi pinjam. Bagaimana tuan-tuan tak minta lah? Tak minta, alahan ni RM50 pun berkira dengan aku. Kan, itu... kita lah nak minta nama dia segan. Tapi kita kena kalut bayar hutang. Kena cepat-cepat bayar hutang. Bimbang juga dalam keadaan kita ni. Bila lambat yang menyebabkan tu yang tertangguh. Kadang-kadang benda tu kita tahu. Allahuakbar. Sebab itulah hutang kita ni tulis dekat board rumah kita tu. Tulis hutang kita ni. Hutang dengan ni tak bayar lagi. Hutang ni dengan ni tak bayar. Pesan dekat isteri. Kan? Oh, saya cukup jaga benda ni kan. Kan? Bukan nak kata kita ni warak tak. Kita baca hadis ni.
Bila kata tadi, abang-abang duk baca hadis, saya ingat lagi kan, ni tulis, ni hutang abang ni, right, mana tak apa, bulan 5 ni hutang ni, right, mana dia bayar, right. Walaupun hutang dengan bank, walaupun hutang dengan kawan, hutang siapa-siapa ke lah, hutang buku ke, right. Ha, lepas tu, orang yang hutang dengan abang ada tak? Ada. Kemudian kita tulis juga. Ada tulis, kan. Hutang di Mekah, 300 tak bayar lagi, 300 rial. Sampai hari ni, tak bayar lagi. Kan sebut banyak-banyak kan, kan nak bayar hutang pula. Allah Akbar. Banyak orang tahu, orang nak pinjam ni tu, tapi bila nak bayar, tang bayar tu, memang payah kan. Allah Akbar. Bank-bank buat tu memang kena tu. Han tak bayar, kena charge. Kita bayar. Kita hutang RM1,000-RM2,000 dengan kawan kita ni, tak apalah. 10 tahun tak bayar-bayar. Han, hutang RM5,000 ya. Itu yang menyebabkan baru ni Muslimat jumpa saya. Dia kata, ustaz saya ni, saya ada 3 beradik. Saya ada 3 beradik. Adik saya ni 2 lelaki. Saya seorang ya. Dan saya ni pula ibu tunggal. Tak kahwin-kahwin. Umur dah 48 dah. Sebab tu tuan-tuan kalau ada rezeki lebih kahwin lah kalian dengan dia tuan. Sian kan. Kau dah, ustaz saya dah ada isteri dah, kahwin lagi satu tuan. So, kalau nak lah. Ni yang perempuan marah dekat saya tuan. Aku balik ustaz kan. Sebab dia jodoh saya tak sampai ke tak? Tak tahu jodoh saya tak sampai. Ustaz bila nak pergi umrah tu, minta tolong doa. Tak tolonglah pergi Arafah doakan untuk saya temu jodoh. Allah saya nak doa takut temu dengan saya pula jodoh tu kan, payah pula kan. Ya Allah kita minta tolonglah doa untuk dia kan. Baik dia kata dia kebetulan ni kerja pun okey, duit pun ada, tapi dia ibu tunggal lah. Tapi saya duka cita Ustaz, dah 14 tahun dah adik saya ni, anak-anak buah anak adik dia lah, seorang pun tak datang ke rumah saya Ustaz. Putus kami dah. Saya kata pasal apa kak? Kan, tak tahulah ustaz pasal apa. Saya kata mesti ada pasal kan. Saya tanya dia orang perempuan sangat sikit bila tanya cakap kita keluar air mata. Tak, mesti ada sebab kata. Cuba kak beritahu saya apa sebab dia. Sebab dia duit lah ustaz ada kan. Pasal apa kata? Adik dia yang pertama dulu, adik yang kedua dia sulung, adik yang nombor dua dia pinjam RM15,000. Tak apalah dia ada duit, dia kata adik nak beli rumah nak apa dia bagi. Adik yang janji pinjam. Man, tak apalah. Kemudian adik yang nombor tiga pun nak pinjam duit juga. RM10,000 saya bagi Ustaz. Janji nak bayar. Kan, sampai hari ni dah 15 tahun tak bayar-bayar. Tak apalah Ustaz, dia kata. Saya kalau dia jumpa, saya telefon pun dia tak angkat. Dia tak benarkan anak-anak dia jumpa saya pun tak benarkan. Ada juga orang macam ni hubung sana. Ayah-ayah apa-apa ke tak dibenarkan. Tengok kak dia balik mana kata tak dibenarkan. Pergi. Jadi akhirnya saya ni tak ada apa dah, tak ada apa dah kata. Tak apalah bila kita telefon, tak apalah kalau kamu tak ada duit. Kalau kamu tak ada duit, tak apalah akak halalkanlah. Akak sampai tahap macam tu, akak halalkan sebab kita adik-beradik, akak tak ada siapa. Kan? Allahu akbar kan. Jadi akhirnya sampai macam itulah. Saya kata, "Kak, macam mana pun kak kena cari juga." Sebab apa ini silaturahim kita. Kan? Ha, sebab tu kadang-kadang dengan sebab reta ni kan? Ha, jadi benda tu dah kena cepat. Hutang ni tak kisahlah adik-beradik ke apa ke, tulis hutang ni kan? Ha, tu Islam suruh tulis walaupun adik beradik. Baik, itu yang keempat. Dan yang kelima, patut kita ni kena kalut apa dia? Istighfar. Kita kena kalut istighfar, mohon keampunan. Minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kita kena kalut sikit. Ha, jadi benda lima benda ni kita kalau boleh buat benda biar cepat. Dan di antara salah satu daripadanya sebut tadi, iaitu minta ampun kepada Allah. Sebab apa? Kita tak tahu bila saat kematian yang kita akan tempuh ini. Wallahu a'lam. Baik, oleh itu minta ampun kepadaku, aku akan memberi, aku Maha Pemberi. Maha Pemberi maksudnya Maha Memberi ampun. Dan mohonlah kepadaku, aku yang patut disembah. Mohon pada aku, akulah sepatutnya kamu tu disembah. Penyembahan lain tidak ada ataupun tidak ada perkara yang bentuk pengibadatan melainkan sembahan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesyirikan, kefasikan itu benda yang kita panggilkan sesat ataupun kufur. Baik, maka menyembahlah kamu kepadaku, akulah ya, aku Maha Tahu. Mana dia, apa yang dalam isi hati kita ni semua dalam genggaman Allah. Dan berwaspadalah, berhati-hati terhadapku. Makna dia berpada, hati-hati ni maksud dia apa? Innallaha syadidul iqab. Allah Ta'ala ni dia punya syadidul iqab, balasan Allah Ta'ala cukup
syadid, cukup perit tuan-tuan. Yalah, keperitan sikit ya. Tadi di dunia ni kita rasa sikit ya. Tapi azab Allah Ta'ala ni cukup terik. Saya pergi Mekah baru ni 45 darjah Celsius. Sahabat saya kata, ustaz itu tak masuk Ramadan lagi. Bila keluar tu tuan-tuan, ya Allah, perit ni tangan ni. Perit kena panas. Tapi ialah panas-panas dia tak perpeluh macam kita ni kan. Itu yang bagus dia. Perit betul-betul, ya Allah. Saya kata ni tak masuk Ramadan. Masuk Ramadan dia kata kadang-kadang cecah sampai 52 darjah Celsius. Dia kata kalau ambil ikan yang ada jaket tu kalau bakar, dia kata jadi ikan bakar. Itu baru cuaca dunia. Panah dunia saja kan. Jadi mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu dengar kuliah, selalu dengar diberi peringatan ni, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang berhati-hati dan berwaspada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pengajaran yang boleh kita petik melalui hadis yang ke 24 ni. Jadi insya-Allah nanti kita sambung hadis seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Okey, sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa kita kongsikan pada tengah hari ini ada manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat kasam terkuang hanyalah kelemahan dan kezaifan ilmu saya sendiri. Saya minta ampun pada Allah dan minta maaf atas sekalian. Aku lu kali hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.